Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semoga sihat dan sejahtera hendaknya. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkaitan anxiety atau kebimbangan di tempat kerja dan tips menanganinya. Pernah tak anda merasa jantung berdebar dengan tiba-tiba, jari atau tangan menggigil atau tidak berhenti berpeluh? Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu apa itu anxiety atau kebimbangan. Kebimbangan adalah reaksi minda dan tubuh terhadap situasi tertekan, bahaya atau situasi di luar kebiasaan. Ini adalah rasa tidak selesa, kesusahan atau ketakutan yang anda rasakan sebelum sesuatu peristiwa penting. Dalam video kali ini, saya akan memfokuskan situasi di tempat kerja. Banyak peranan di tempat kerja hari ini melibatkan pelbagai tugasan dan keperluan untuk memenuhi tempoh masa yang singkat. Situasi ini boleh menyebabkan perasaan bimbang atau cemas pada sesetengah orang. Saya akan kongsikan 5 tips bagaimana kita boleh menangani anxiety atau kebimbangan di tempat kerja. Pertama, wujudkan komunikasi dengan orang di sekeliling kita. Jika anda merasa cemas, bercakap dan berbincanglah secara jujur dengan rakan sekerja atau pengurus anda. Komunikasi yang langsung dan terus boleh memberi mereka gambaran tentang perasaan anda dan bagaimana kebimbangan yang dihadapi oleh anda menjejaskan tabiat kerja anda. Kedua, susun atur ruang kerja anda. Setiap individu menghabiskan kira-kira 8 jam sehari di tempat kerja. Jadi, amat penting untuk memastikan anda mempunyai ruang kerja yang selesa dan teratur. Anda boleh menambahkan pelbagai item peribadi, tumbuhan kegemaran, foto keluarga atau karya seni di ruangan kerja anda. Dan boleh juga mendengar muzik supaya dapat mengurangkan kebimbangan anda. Ketiga, rehat sebentar semasa menjalankan tugas. Beristirahat membolehkan fikiran anda berehat seketika dan anda dapat menyegarkan diri. Jika anda mengalami kebimbangan semasa bekerja, jauhkan diri dari meja anda selama 10 hingga 15 minit. Kemudian, tarik nafas dalam-dalam dan lakukan regangan ringan. Keempat, fahami had kemampuan diri. Penting untuk jujur dengan diri sendiri tentang beban kerja yang anda mampu lakukan. Bercakap dengan pengurus tentang situasi dan had kemampuan diri anda boleh memberi peluang bersama-sama menyusun strategi mengurus beban kerja anda. Mengutamakan tugas harian atau mengurangkan tugas buat sementara waktu sehingga kesihatan mental anda semakin baik. Yang kelima, sentiasa meraihkan kejayaan diri sendiri. Sentiasa beri penghargaan kepada diri anda untuk kerja yang dilakukan dengan baik dan tunjukkan diri anda bahawa anda layak mendapat pujian. Secara rumusannya, sebenarnya anxiety diperlukan oleh manusia sebagai motivasi untuk terus bekerja dan berusaha maju ke hadapan. Akan tetapi, bila anxiety mencapai satu tahap tertentu, anxiety ini dianggap tidak normal. Apabila kebimbangan memberi kesan dalam kebanyakan segi kehidupan anda, anda dinasihatkan supaya mendapatkan bantuan profesional daripada psikologis klinikal atau kaunselor. Mereka boleh mengajar anda strategi untuk menguruskan kebimbangan dengan berkesan dan situasi kerja membangunkan work-life balance yang sihat. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.